Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mitra Petren. Saya Subhan Pradana dengan ID TN 02657225 ingin memberikan penjelasan tentang bagaimana kita melakukan placement mitra yang baik dan benar. Apabila ada di antara kalian yang ingin mendapatkan info dan membeli lisensi Petren, hubungi saya di 0857 11 366 211, bisa melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Nah, untuk Telegram, Instagram, dan Facebook akunnya sama, yaitu @subishine. Baiklah, kita lanjutkan. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana melakukan placement, yang kedua teknik placement, yang ketiga bagaimana kita melakukan pengecekan komisi. Oke, untuk placement yang utama kali yaitu kita harus membuka http://office.petren.co.id. Ya. Kemudian kita buka secara bersamaan menu komunitas diagram dan menu komunitas placement. Ya, kebetulan saya sudah login sebelumnya. Di sini ada menu komunitas yang harus kita buka bersamaan, menu komunitas diagram dan komunitas placement. Yang pertama, komunitas diagram, klik kanan, open link in new tab. Kemudian komunitas placement, klik kanan, open link in new tab. Nah, kenapa harus dibuka secara bersamaan? Karena di komunitas diagram kita akan menganalisa untuk diagram kita, sementara di komunitas placement kita ingin melakukan placement. Jadi placement ini berdasarkan diagram. Oke. Baik, sekarang kita mulai dari teknik placement basic. Nah, jika Anda pemilik lisensi basic dari Petren, ada baiknya mengikuti panduan berikut ini. Nah, basic kan satu lisensi, ya. Jika kita masih sendirian satu lisensi, maka otomatis kaki kanan, kaki kiri kita masih kosong. Nah, oleh karenanya placement ke satu dan placement kedua hendaknya yang pertama diletakkan di kaki kanan, kemudian yang kedua diletakkan di kaki kiri. Nah, nanti diisi mitra 1 dan mitra 2 itu keduanya sama, yaitu ID Anda. Begitu pula dengan placement kedua, sama. Adapun placement ketiga dan seterusnya, pertama lihat komposisi lisensi kanan kiri, kemudian letakkan di sisi yang jumlah lisensinya lebih kecil. Letakkan di kaki kanan mitra paling bawah. Nah, kita lihat contoh, kalau ini karena saya titanium, di sini nama saya semua. Tapi kalau basic, di sini nama saya, di bawah masih kosong. Ibaratkan ini saya masih kosong. Jadi yang pertama itu nanti diletakkan di kanan, yang kedua nanti diletakkan di kiri. Seperti itu. Sementara yang ketiga selalu diletakkan di kanan. Nah, jadi akan bentuk seperti ini. Ini Anda, terus kemudian mitra pertama Anda di sini, mitra kedua Anda di sini, mitra ketiga di sini, mitra keempat di sini, kelima dan keenam. Nah, kenapa yang sebelah kiri di sini kita biarkan kosong? Karena dengan meletakkan mitra kita satu di sini, masing-masing di kaki kanan semuanya, itu kita akan membantu mitra kita yang pertama, kalau yang ini, untuk hanya mengajak satu orang, langsung mendapatkan bonus pasangan. Gitu pula dengan yang ini, yang ini. Jadi, intinya kita membantu mitra kita untuk mendapatkan bonus pasangan. Jadi, panduannya adalah seperti ini. Lalu, meletakkan mitra di kaki kanan paling bawah. Tuh.
Oke, pertama dilihat dulu lisensi yang paling kecil. Contoh misalnya sini ada 24 dan 25. Berarti di sebelah kiri saya kurang 1. Nah, berarti saya harus taruh di sebelah kiri sini di mana yang kurang 1. Taruh paling bawah. Jadi contohnya misalnya 24 nih kurang 1 sebelah kiri. Sebelah kiri saya kurang 1, taruh di paling bawah. Misalnya mitra nomor 6 ini masih kosong, taruh paling bawah. Jadi di kakinya mitra nomor 4, nah, yang kanan gitu. Oke. Selanjutnya untuk komunitas placement ini tampilannya seperti ini. Jadi apabila kita sudah mendaftarkan mitra kita dan belum diproses untuk placement, nanti akan tampilannya seperti ini. Yang ini dengan nama Gita Rahma Pratiwi didaftarkan tanggal 2 April 2017 dan belum dilakukan placement. Nah, ada tombol proses yang apabila diklik kita akan melakukan proses placement. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada nama mitranya, kemudian mitra 1 dan mitra 2. Kemudian posisinya. Mitra 1 ini melakukan penjualan langsung, yaitu kita sendiri. Sementara mitra 2 adalah mitra yang ada di atasnya. Maksudnya di atasnya, kalau posisinya ID nomor 5, berarti mitra 1 adalah ID Anda. Nanti mitra nomor 2, ID mitra yang nomor 3 di sini. Seperti itu. Nah, contoh misalnya, andaikan misalnya masih kosong, baris ketiga ini masih kosong, baris keempat ya, baris terakhir ini masih kosong, dan saya ingin meletakkan mitra nomor 5, berarti taruh paling bawah ya, ID mitra 1 ini ID kita, terus kemudian mitra 2 di sini diisi dengan ID-nya mitra ketiga. Nah, terus taruh posisi kanan. Nanti akan masuk ke sini, nomor 5. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana untuk teknik placement titanium? Yang pertama, kita harus melakukan analisa jumlah lisensi di setiap baris, terus ke bawah sampai nama Anda yang paling bawah. Lalu letakkan jumlah lisensi baik kanan ataupun kiri yang paling kecil. Nah, saya ingin meletakkan Gita Rahma Pratiwi. Saya analisa nih, lisensi saya di sini ada 24 dan 25. Berarti ambil jalur kan kiri. Kalau kiri di sini ada 10 sama 13. 10 kan lebih kecil. Ambil ke kiri, berarti ke sini. Terus kemudian di sini ada 5 sama 4, yang kecil mana yang kanan? Ambil ke kanan di sini. Terus kemudian di sini ada 2 sama 1. Yang kecil mana kanan? Ambil kanan. Klik. Mana yang tadi 21, ambil kanan. Nah, ternyata kanan saya masih kosong. Lebih seperti itu jadi analisanya. Kenapa demikian? Karena kita ingin memaksimalkan komisi pasangan. Jadi kalau kita ambil terus yang paling kecil, nanti ketika ditambahkan satu lisensi di situ akan terjadi pasangan. Contoh ketika saya ini 24 kurang 1, berarti nanti saya akan dapat pasangan di sini 1. Terus kemudian di sini 10 sama 13, 10 lebih kecil. Nanti di sini saya akan mendapat pasangan kedua. Ambil kiri. Nah, terus yang ketiga 5 sama 4, 4 lebih kecil, ambil kanan. Nanti saya akan mendapatkan bonus pasangan ketiga di sini. Ambil kanan. Nah, kanan ini ada 2 sama 1. Ambil kanan lagi. Nanti saya akan juga mendapatkan bonus pasangan di sini yang keempat. Ya. 1. Nah, ambil kanan. Nah, ini punya saya masih kosong yang kanan. Berarti nanti saya akan mendapatkan komisi pasangan 4 kali 25.000. Ya. Saya ingin taruh di kanan. Nah. Copy ID yang ada di sini.
klik kanan, copy, terus kemudian balik ke sini. Nah, mitra satu kan mitra penjual, ini ID saya yang paling atas. Terus kemudian mitra 2 paste di sini. Valid. Nah, posisi kanan. Masukkan kode C8BD7. Perhatikan lagi. Mitra 1 adalah ID saya yang paling atas. Yang paling atas ini tanpa embel-embel angka. Kemudian mitra kedua adalah ID mitra yang di atasnya. Yang di atasnya yang mana? Ini. Saya ingin meletakkan di sini sebelah kanan. Jadi mitra 2 adalah ID ini. Posisi kanan. Oke. Lanjutkan. Placement berhasil. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita refresh halamannya. Nah, Gita Rahma sudah masuk di sebelah kanan sini. Dan saya mendapatkan bonus pasangan 4 kali. Nah, di mana ngecek bonusnya? Itu ada di komisi harian. Karena ini placement hari ini ya. Komisi harian. Kita lihat. Ya, 75.000 sponsor langsung. 25.000 yang pertama, ya, 25.000 yang kedua, 25.000 yang ketiga, 25.000 yang keempat. Nah, inilah keuntungan dari paket titanium. Jadi kemungkinan mendapatkan komisi pasangannya lebih besar dibandingkan basic. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan hubungi saya di 0857-11366-211. Baik, bisa melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Nah, ID-nya adalah @subishine. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.